bagus dia, yang 2004 dia. Terus apa lagi? Udah ya. Pintu udah, pintu. Oh, ada animasi ya. Oke, animasi pintu 11 terbuka, animasi 2, pion dilap 3. Oke, kaca terbuka. Mantap. Interior, widih. Trono kok jadul gitu ya. Belum ada penambahan lain sih. Ya. Cuma ada GPS doang sih ya. Oke. Nah, kita bakalan di sini nunggu sirkuitnya cuy, baru kita coba mengetes balapan cuy ya. Tapi nih si Bang Berlik gak ini sih, apa sih namanya, gak share sirkuitnya. Aku pintar, aku pengen gitu loh, kan seru itu sirkuit ya. Sama juga kita bakalan coba tes pakai mobil yang bisa ngedrift cuy ya. Oke, nah, kita isi bensin aja, kita skip aja videonya. Oke, Mas. Kita sudah isi bensin ya. Let's go, kita bakalan ke tempat area tempat sirkuitnya tuh ada di mana gitu. Karena saya belum pasang. Aduh. Kita coba explore aja, nanti bakalan ketemu sirkuitnya gitu. Jadi mana sirkuitnya gitu ya. Nanti dikasih lokasi sirkuitnya di mana, itu kan ada terminal tuh ya. Itu gak muat untuk sirkuitnya kalau di sana. Iya kali ya. Oh, gak muat juga kan ada gedung ini ya. Aduh, ini ya, itu ada gunung berarti yang ada gunung luas. Kenapa di ini dah, berarti di mana dong? Dia bisa ngedrift gak sih? Yang penting mod ini bisa ngedrift katanya. Gak bisa ngedrift, woi. Ada di mana? Hujannya, bayangkan. Saya di PP3. Nah, tuh kan udah ada sampoannya cuy. Oke, lihat tuh di situ ya. Tuh udah ada sampoannya cuy. Kalau ada yang mod dari Bang Nasep itu dia buat di tes modnya. Sampoannya enggak kehapus itu ya, sampoannya enggak kesampo gitu ya. Aduh. Di sini ada gedung itu, berarti yang paling luas sih. Di situ mungkin sih, tapi ada gunung. Enggak mungkin nanti meletus di situ ya. Bukan gunung Merapi sih. Kalau gunung yang Merapi itu meletus di situ ya. Pada panik ya. Merah dong, kita cari-cari lokasi nanti yang lokasi yang luas dia ya, untuk sirkuitnya itu. Itu kenapa plato nomor terbalik dah sumpah. Hey, woi, itu kenapa plato nomor terbalik woi? Aduh. Nih. Terbalik itu R dah. Cilacap enggak ada, belum ada map Cilacap cuy. Di sini juga ada pintu juga ya, landmark. Karena ini saya cuti buru-buru nah hilang tuh ya. Entah ada kenapa deh. Ada run walks. Ya, kita coba jalan-jalan saja gitu ya. Apa pasti ada berhasil dari kayaknya. Nah, di sini kayaknya yang luas deh. Di sini kayaknya yang luas deh. Oh, ada itu juga cuy. Wah, sama aja ya. Dalam ada bangunan. Aduh. Nanti situ ada monumen kelihatan dari sini ya. Waduh. Kelihatan dari situ ya. Oke, nice, sudah tidak hujan ya. Oke. Itu kan tadi mendungnya banyak
Seremnya banget, mendung banget juga. Kenapa nggak hujan terus ini? Ala hujan biasa gitu ya. Jangan, aduh parah. Oke. Ini kurang luas sih karena ada itu. Jadi ini tolong nanti versi titik 6 itu dan dibuka ya. Itu ku wih di motofoser Semarang udah ini ya. Udah screen ini buat thumbnail sih ya. Berarti biar aduh. Masak lagi. Oke, nah kita foto di Togo weh. Wih deh. Tapi sudah buat thumbnail dong. Nah. Oke guys, sampai sini dulu deh. Dadah review mod ini. Jangan lupa subscribe, comment, and share. Bye.